Halo, hai hai sahabat Rawa, jumpa lagi di channel saya, channel Bos Burung Mandar Rawa. Wey, untap intip, subrek can. Ayo bre subrek, untuk subrek itu melepuh wey. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rawa, jumpa lagi di channel saya, channel Bos Burung Mandar Rawa. Nah sahabat Rawa, ternyata kita sudah lama sekali ya tidak membuatkan video tentang seputaran burung-burung Rawa, dikarenakan ada kesibukan yang mendalam di admin. Nah sahabat Rawa, kali ini kita beruntung sekali bisa melihat langsung di alamnya, yaitu burung tikus-tikusan alis merah, atau terkadang juga bisa disebut sebagai burung siantar, burung ayam-ayaman, atau apalah namanya, tergantung tempat dan daerahnya masing-masing untuk penyebutannya. Nah sahabat Rawa, sepertinya burung tikus-tikusan alis merah ini sedang habis mandi ya. Ini dia sedang berjemur atau sedang mengeringkan badannya. Terlihat sekali dia sedang mengepak-ngepakan sayapnya dan mempatol-matolin tubuhnya ini untuk mengeringkan. Pada umumnya biasanya burung tikus-tikusan alis merah ini mendiami dataran rawa-rawa seperti sungai, tambak, payau, rawa-rawa, dan tepian danau. Nah sahabat Rawa, biasanya ini sering dijumpai di dataran padi-padian yang baru panen atau bahkan padi-padian yang sudah mulai tumbuh. Nah sahabat Rawa, burungnya sangat bagus ya. Nah sahabat Rawa, ternyata burung tikus-tikusan ini sangat banyak sekali jenisnya ya. Di antaranya ada tikus-tikusan alis merah, alis putih, dan juga ada masih banyak lagi jenis burung tikus-tikusan yang termasuk dalam keluarga rail ya sahabat Rawa. Nah sahabat Rawa, tanpa berlama-lama yuk mari kita simak saja videonya sampai habis. Nah sahabat Rawa, untuk tikus-tikusan yang satu ini berbeda sepertinya dengan tikus-tikusan yang alis merah. Namun burung ini masih tergolong dalam keluarga rail atau burung tikus-tikusan. Nah perlu kami ingatkan kepada sahabat Rawa semuanya yang belum like dan subscribe channel ini, yuk mari kita bantu admin dengan cara klik like, subscribe, komen, serta share, serta aktifkan pula notifikasi loncengnya agar sahabat Rawa tidak ketinggalan video-video berikutnya, dan membantu admin agar admin semakin berkarya dan selalu memberikan informasi yang edukatif tentang seputaran burung-burung Rawa. Dan kami ucapkan juga kepada sahabat Rawa yang sudah like dan subscribe serta nonton video ini, kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Nah sahabat Rawa, jika Anda ingin mereview atau ingin request seputaran burung-burung Rawa, silahkan tinggalkan jejaknya di kolom komentar, atau bahkan Anda bisa berbagi video dengan kami. Oke, terima kasih, salam lestari dan salam bajita burung Rawa. Kita udah biar aja mereka subscribe ya. Iya, ini burungnya lagi mandi dong. Bentar lagi kabur, jangan berisik, jangan berisik. Subscribe aja, like juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye-bye.